Aduh, jangan. Pandangan aduh, menggoda. Awal aku maju. Deva, biar kusim. Deva, masa bunda nyanyi sendirian? Itu anak aku sendirian di situ. Masya Allah. Hai, Nenek Gayung. Nah, Deva. Lagi apa? Lagi main ini. Main apa itu? Main kebun-kebunan. Ya ampun, itu nanem-nanem padi. Ya Allah, kita cobain gimana rasanya nanem padi. Ini nanti akan jadi beras yang biasanya kamu makan. Ya udah yuk kita cobain yuk. Kayaknya seru deh lihat anak-anak itu pada nanem padi. Yuk, let's go. Handphonenya bunda pinjem ya. Ah, simpen dulu. Bunda, ini seru banget. Iyalah seru, makanya daripada cuma main gadget ibu pintar. Makanya nih aku sengaja beli sawah ini supaya anakku gak main gadget. Canda ibu pintar. Mana mungkin aku beli sawah. Nah, ini kita lagi ada di satu tempat yang emang kita boleh ikutan nih nanem. Ini lengket banget nih, Pak. Nah, ibu pintar, sekarang Deva dan Bunda Vega mau coba cocok tanam nih. Ayo Deva, kita tanam benih padi yang banyak. Yang ditanam Deva ini bakal tumbuh menjadi beras yang kita konsumsi selama ini loh ibu pintar. Jaraknya sekitar 1 jengkal orang dewasa, 20 cm. Nah, ya. Pak, ini masih jalan. Nah, kita masukin di sini. Deva sibuk banget sama sepatunya ibu pintar, sampai dibantu pakai tangan gitu nariknya. Gak gampang. Wah, ternyata sulit ya ibu pintar. Dari agrowisata ini, ibu pintar bisa mengajarkan bahwa semua pekerjaan itu mulia. Selagi hasil yang kita dapat gak merugikan orang lain ibu pintar. Deva apa kabar? Apa kabar? Sehat? Sehat ya? Jangan. Pandangan aduh, menggoda. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Bentar, Bunda kenapa sih? Biar ayah ya. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Membuat aku rindu. Aku di depan Anda. Aku di sini. Di depan Anda. Iya, bagus, Pak. Pak, udah deh, Pak. Jangan lama-lama. Anak kita nungguin. Serpang di lekopong. Jublak, tuang. Tuangnya single letek. Gimana kalau kita main tebak-tebakan? Apa tuh? Bunda punya tebak-tebakan untuk Nak Deva. Penyakit apa yang biasanya sering kita pelihara di rumah? Pasti nggak tempe kan? Nggak tahu. Penyakit yang sering kita pelihara itu adalah pusing. Pusing? Apa iya. Itu? Pusing Anggora, pusing Persia, pusing kampung. Itu mah kucing kali. Kamu ngerti yang bener maksud? Ngerti banget. Ada lagi satu pertanyaan, ada tebak. Apa bedanya Nadeva sama lukisan? Mana aku tahu. Iya, jawab aja. Bedanya Nadeva sama lukisan. Kalau lukisan itu makin lama makin antik. Kalau Nadeva itu makin lama makin cantik. Dia malu. Kamu cantik apa ganteng sih? Ganteng. 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 Ganteng.
Eh kalau ganteng yang gini gimana deh? Lagi bobo aku ganteng, lagi tidur aku dari mana-mana aku tetap tampan. Ih, itu ada itu loh, ada soang. Bebek. Iya, ada soang sama bebek. Kamu mau lihat soang? Mau. Jadi yaudah kita kesana yuk. Kayaknya ada makanannya juga di atas, yuk kesana. Hey, hey. Hey. Hey, Tayo. Itu udah ada teman-teman tuh. Halo, adek-adek, lagi ngapain? It's going down. Wah, banyak sekali ya bebeknya. Deva sampai bingung tuh, Ibu Pintar mau nyuapin yang mana? Masih dari tangan tuh. Dari mana? Gini. Bunda, gini. Bunda punya ide. Bunda aja enggak mau. Hati-hati ya Deva kasih makan bebeknya. Bunda Vega ternyata punya cara sendiri loh untuk melindungi tangannya. Kamu yang kecil bisa masuk tangan ini. Udah gak bisa, udah di sini, di tangan kamu gini. Gak mau. Mama. Coba dulu. Gak gini dulu. Soang Deva berani soang? Enggak mau. Kalau itu adik-adiknya tuh yang bolang pada berani kasih makan langsung di tangan. Kata masnya memang udah disuntik bebek-bebeknya sama soang-soangnya. Tapi masnya gak jaminan tangan bisa putus katanya. Kayaknya adik-adiknya berani.